Sahabat Kompas.com, inilah potret pemangku jabatan Kabinet Indonesia Maju yang dilukis oleh para penyandang disabilitas lumpuh otak atau cerebral palsy di Bandar Lampung. Mulai dari lukisan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berdiri kokoh dalam sanggahan papan lukis. Sebanyak 31 lukisan yang bertemakan potret para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin ini dipamerkan di kedai Els Cafe Roastery pada Rabu 6 Oktober 2021. Pameran ini pun digagas sebagai peringatan Hari Cerebral Palsy Sedunia. Lukisan ini terbuat dari jalinan benang yang disusun rapi yang biasa dikenal dengan sebutan string art. Ke-31 potret ini dibuat oleh 7 orang penyandang disabilitas cerebral palsy. Salah satunya Rehan yang telah membuat lukisan potret Presiden Joko Widodo. Gambar Pak Bupati Pak Jendi, ya. Sama Pak Soekarno, ya. Sama Gubernur. Gubernur. Iya. Bapak Heri. Ketujuh penyandang disabilitas ini dibimbing oleh Mbah Surip, seorang seniman yang menaruh perhatian pada penyandang cerebral palsy. Menurut Surip, lukisan benang ini adalah sebagai upaya terapi motorik. Pasalnya, menurut Surip, lumpuh otak adalah kondisi kelainan kongenital karena perkembangan otak yang tidak normal. Dengan begitu, proses pengerjaan karya lukisan ini bisa merangsang gerak tubuh penyandang disabilitas lumpuh otak. Kalau untuk terapi untuk anak disabilitas cerebral palsy, ini adalah salah satu cara untuk melatih motorik sebenarnya. Anak cerebral palsy itu paling cocok untuk di string art, belum tentu. Ini hanya untuk melatih motorik. Dari dia posisinya membungkuk, dia akan posisi tegak, ya kan? Dari durasi 5 hari, setelah terus menerus dia lakukan menjadi 4 hari. Dan di event ini dia mampu mengerjakan dalam tempo siang malam itu 3 hari. Bagi Surip, tingkat kesulitan string art yang memiliki fokus pada konsep pencahayaan ini membuktikan bahwa para penyandang disabilitas tersebut memiliki fokus dan ketelitian di atas rata-rata.